可以，拿一枚七品高级丹药来换。七品中级，好了。这莫非便是何人胆敢窥视丹城星域？三千焰炎火，那灵断魂。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Battle Truck The Heaven season yang kelima, di mana pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Xiao Yan yang berhasil mengalahkan Cao Dan di dalam pertarungan. Karena Cao Dan sendiri menantang Xiao Yan untuk bertarung dengannya karena ingin melihat siapakah yang terbaik di antara mereka berdua. Setelah pertarungan tersebut, Tuan Muda Cao Dan dan semua anak buahnya pergi dan mereka berjanji akan memberitahukan semua kejadian ini terhadap keluarganya, yaitu keluarga Cao. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat ini, Penatua Ye, Xiao Yan, dan yang lainnya pergi ke suatu tempat untuk membeli tanaman obat spiritual. Semua orang yang ada di sana memperkirakan bahwa pemuda alkemis yang ada di samping Penatua Ye adalah menantunya. Karena baru-baru ini mereka telah mendengar bahwa Penatua Ye telah mengangkat seseorang yang sangat hebat untuk menjadi menantunya. Xiao Yan kemudian berkata bahwa pameran dagang di kota Shengdan ini sangat ramai, namun dia belum menemukan bahan obat yang diinginkannya. Ye Xinlan yang mendengar itu, dia menunjuk sebuah tempat yang menurutnya di sana pasti banyak dijual tanaman obat spiritual. Namun tempat tersebut hanya boleh diikuti oleh para alkemis, sedangkan dirinya bukan alkemis, jadi tidak akan pergi bersamanya. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena tiba-tiba saja lapisan udara di sana terpecah dan keluarlah kereta kuda. Lan, ni cengzuo de bian shi dan jia canjia kao. Ru guo wo suo liao bu cha de hua. Penatua Ye kemudian berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal dari keluarga dan yang akan juga mengikuti kompetisi pil. Xiao Yan yang mendengar itu, dia pun kemudian bertanya kepada penatua apakah di keluarga Dan ada seseorang yang bisa menyaingi Cao Ying. Penatua Ye yang mendengar itu, dia menjawab bahwa dia tidak tahu tentang hal itu. Namun keluarga Dan memiliki sikap rendah hati, tapi kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi, alias sangat hebat dan luar biasa. Penatua Ye juga sangat bingung kenapa mereka tiba-tiba muncul di tempat ini. Sementara itu di atas kereta kuda yang terbang di udara, di dalamnya terdapat seorang putri yang sangat kuat bernama Dan Chen dan juga seorang tuan muda yang bernama Dan Suan. Mereka berdua dapat merasakan kekuatan yang sangat luar biasa dan kekuatan tersebut berasal dari Xiao Yan. Namun menurut Dan Suan, kekuatan seperti itu mah tidak perlu ditakuti karena yang perlu diwaspadai oleh mereka adalah seorang penyihir yang berasal dari keluarga Cao. Singkat cerita, Xiao Yan telah sampai di depan gerbang pasar alkemis dan dia langsung disambut oleh penjaga yang ada di sana yang sudah berada di tingkat dojong. Xiao Yan sangat terkejut karena seorang penjaga yang ada di sana bahkan sudah mencapai tingkat dojong. Singkat cerita, mereka berempat pun dibawa oleh si penjaga telah memasuki tempat tersebut. Si penjaga kemudian bertanya sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh mereka semua sehingga datang ke tempat ini. Xiao Yan kemudian berkata bahwa dia membutuhkan tiga bahan obat, yaitu seleton hijau 1000 tahun, buah siluman darah, dan juga ginseng tulang salju. Si penjaga yang mendengar itu, dia berkata bahwa untuk seleton hijau 1000 tahun dan buah siluman darah, dia belum melihatnya ada di tempat ini.
Akan tetapi untuk ginseng tulang salju kebetulan ada satu yang akan diperdagangkan hari ini juga. Si penjaga kemudian memerintahkan mereka untuk mengikutinya menuju tempat dagang ginseng tulang salju tersebut. Tidak jauh dari tempat itu, seorang pedagang nampak sangat kesal dan marah karena semua orang yang ada di sana hanya berkerumun namun tidak membeli barang-barangnya. Tapi tidak lama setelah itu datanglah si penjaga yang kemudian memberi hormat kepada penatua Yan dan berkata bahwa ada seseorang yang ingin membeli barangnya. Si penjaga kemudian memerintahkan penatua Yan untuk menunjukkan ginseng tulang salju kepada saudara Xiao Yan. Mendengar itu, penatua Yan langsung mengeluarkan ginseng tulang salju dan membukanya. Dia bisa menjual ginseng tulang salju tersebut namun harus ditukar dengan pil tingkat 7. Semua orang yang ada di sana yang berkerumun nampak sangat terkejut karena harga untuk ginseng tulang salju benar-benar sangat mahal, yaitu harus ditukar dengan pil tingkat 7 yang sangat berharga. Xiao Yan kemudian berkata bahwa ginseng tulang salju jika ditukar dengan pil tingkat 7 itu terlalu mahal baginya. Mendengar perkataan demikian, penatua Yan menyimpan kembali barangnya dan tidak akan menjualnya jika Xiao Yan tidak mampu menukarnya dengan pil tingkat 7. Xiao Yan yang mendengar perkataan demikian, dia pun langsung mengeluarkan pil sukian yang dapat membantu alkemis menembus hambatan kultivasi. Dan juga merupakan pil tingkat 7 kelas terbaik. Melihat barang berharga seperti itu membuat penatua Yan terkesima dibuatnya. Namun tiba-tiba Xiao Yan berniat untuk pergi dari tempat tersebut dan segera dihentikan oleh penatua Yan yang sangat menginginkan pil sukian tersebut. Penatua Yan kemudian berkata bahwa dia bersedia menukarkan pil tersebut dengan ginseng tulang salju ditambah dengan barang lainnya yang diinginkan oleh Xiao Yan yang ada di sana. Senior Tian Huo kemudian memerintahkan Xiao Yan untuk menerima permintaan tersebut dan juga menukar dengan potongan tembaga yang ada di sana juga. Menurutnya benda tersebut adalah benda kuno yang pernah dia lihat sebelumnya. Xiao Yan kemudian mengambil potongan tembaga dan berkata bahwa dia bersedia untuk menukar pil sukiannya dengan tembaga tersebut ditambah dengan ginseng tulang salju. Penatua Yan berkata bahwa sejujurnya pil tingkat 7 tersebut bukan untuk digunakan oleh dirinya tetapi untuk digunakan oleh anaknya. Menurutnya anaknya tersebut sudah beberapa tahun tidak bisa menerobos dan sekarang dia telah depresi. Menurut penatua Yan, dia memiliki harapan lagi dengan pil sukian tersebut. Xiao Yan teringat dengan ayahnya pada masa lalu yang sangat menyayangi dirinya dan berusaha dengan sekuat tenaga memberikan pil untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Setelah teringat itu, Xiao Yan memberikan pil sukian dan berkata semoga saja anaknya segera sembuh sambil memberikan pil sukian itu. Namun setelah itu tiba-tiba sebuah benda melesat dan menancap di hadapan mereka. Dan tidak lama setelah itu muncullah seorang tuan muda yang bernama Chen Xian bersama dengan anak buahnya dan meminta potongan tembaga yang sudah dimiliki oleh Xiao Yan. Namun Xiao Yan berkata bahwa dia tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain. Chen Xian segera melesat dan berniat untuk mengambil benda tembaga yang sudah ada di dalam kotak namun tidak berhasil karena dihalangi oleh Xiao Yan. Beberapa saat kemudian kedua pengawalnya juga sangat marah dan melesat tetapi serangannya berhasil diblokir oleh senior Tian Huo dan juga Yi Xian. Mereka semua nampak sangat terkejut karena di sana ada dua orang tetua Dojun yang sangat hebat dan luar biasa. Chen Xian kemudian memperkenalkan dirinya dan dia berasal dari sekte Xuan Ming. Selain itu, Chen Xian juga bertanya kepada Xiao Yan siapakah namanya dan berasal dari mana. Akan tetapi Xiao Yan tidak memberitahukannya dan setelah itu mereka pun berjalan untuk pergi dari tempat tersebut. Namun baru beberapa saat saja berjalan, kedua pengawal langsung melesat dan berdiri di hadapan mereka semua. Xiao Yan kemudian berkata jika mereka berani mengganggunya maka mereka bertiga tidak akan selamat. Setelah itu Xiao Yan dan teman-temannya pergi dari sana, namun Chen Xian dan teman-temannya tidak berani untuk mencegahnya lagi karena di sana ada dua orang tetua Dojun.
Singkat cerita, Xiao Yan dan yang lainnya sudah berada di setengah perjalanan dan Penatua Ye nampak sangat khawatir. Karena menurutnya mereka telah menyinggung Chen Xian yang berasal dari Sekte Xuan Ming dan pasti mereka akan memiliki masalah dengan Sekte Xuan Ming ke depannya. Xiao Yan mendengar itu, dia berkata bahwa mereka semua tidak perlu khawatir karena dia nantinya yang akan menghadapi mereka semua. Beberapa saat kemudian Ye Xinlan datang dan dia memberikan sebuah kotak yang di dalamnya berisi buah siluman darah. Namun Ye Xinlan sampai saat ini masih belum menemukan seloton hijau 1000 tahun dan juga ginseng tulang salju. Xiao Yan yang melihat itu, dia pun segera mengambilnya dan berterima kasih kepada Ye Xinlan. Singkat cerita, mereka semua telah sampai di tempat kediaman keluarga Ye yang sudah lama tidak digunakan sehingga tempat tersebut sedikit kotor. Namun Xiao Yan tidak masalah dengan hal itu dan dia pun berterima kasih atas tempat tinggalnya yang diberikan oleh Penatua Ye. Xiao Yan dan juga senior Tian Huo yang sudah ada di kamar mereka membuka dan melihat potongan tembaga aneh. Senior Tian Huo kemudian mengeluarkan benda tembaga dan setelah itu memerintahkan Xiao Yan untuk membakar esensi dari tembaga tersebut yang melayang di sana. Setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba esensi dari tembaga yang dibakar berubah menjadi beberapa cahaya yang melayang di sana. Menurut senior Tian Huo bahwa itu adalah debu roh giok yang sangat terkenal di zaman kuno. Debu roh giok juga dapat digunakan untuk membuat pil tingkat 8 dan juga bisa merawat jiwa seorang praktisi. Bisa meningkatkan energi dalam jiwa sehingga dapat melangkah ke ranah spiritual. Namun sayangnya menurut senior Tian Huo, metode pelatihan jiwa kuno telah lama hilang. Xiao Yan yang mendengar itu, dia berpikir sepertinya harus menyelamatkan gurunya terlebih dahulu dan bertanya tentang debu roh giok tersebut. Beberapa saat kemudian senior Tian Huo pergi meninggalkan Xiao Yan. Setelah kepergian senior Tian Huo, debu roh giok tersebut melesat dan memasuki kepala Xiao Yan. Setelah itu tubuhnya tidak seimbang dan tiba-tiba penglihatannya sudah berada di alam misterius. Xiao Yan sangat terkejut karena di tempat itu energi spiritual benar-benar sangat melimpah. Tidak lama setelah itu di sana juga muncul jiwa spiritual yang sangat kuat dan juga hebat. Xiao Yan kemudian bermeditasi di sana menyerap energi spiritual yang sangat melimpah. Cahaya yang keluar dari kamar Xiao Yan bahkan bisa menumbuhkan pepohonan yang sudah lama mati dan kini memiliki bunga lagi. Nah, tuan. Beberapa saat setelah itu Xiao Yan menjadi sangat terkejut karena dia dapat melihat dan merasakan energi spiritual yang sangat hebat dan kuat daripada sebelumnya. Dan ternyata itu geng adalah api naga 3000 yang sangat legendaris. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba muncul energi tubuh yang sangat kuat dan berkata, siapakah yang berani mengintip wilayah bintang kota Dan. Tiba-tiba Xiao Yan kembali sadarkan diri dari meditasinya dan dia sangat terkejut karena tubuh spiritual barusan adalah berasal dari seorang master yang sangat kuat yang bahkan bisa menyingkirkan dirinya hanya dengan perkataan saja. Xiao Yan sangat tidak menyangka bahwa ternyata di wilayah bintang kota dan ada tempat api naga 3000. Xiao Yan bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi karena dengan begitu nantinya dia memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan api naga 3000 itu. Pada saat ini di wilayah bintang kota dan di sana terdapat beberapa tetua yang sedang membicarakan bahwa ada seseorang yang berusaha mengintip api naga 3000. Namun mereka semua tidak mengetahui di manakah letak orang tersebut yang berusaha mengintip itu. Menurutnya orang tersebut memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat dan juga sepertinya sudah memasuki ranah spiritual. Sebagian dari mereka memperkirakan bahwa orang tersebut berasal dari aula jiwa. Karena orang-orang dari aula jiwa sangat kuat dan bisa mengumpulkan jiwa-jiwa alkemis di mana-mana untuk meningkatkan kekuatannya. Jisulianayao-chen都落在了魂殿，魂殿那些家伙，难道是魂殿的人？
Selain itu, bahkan alkemis terkenal di benua ini jiwanya telah diculik dan jatuh di tangan aula jiwa, yaitu Yao Chen. Mereka juga pernah mendengar bahwa beberapa waktu kebelakang terjadi pertarungan antara keluarga Ye di kota Danyu. Dan salah satu dari orang yang bertarung tersebut adalah murid dari Yao Chen yang kabarnya sangatlah berbakat. Praktisi wanita yang mendengar itu, dia sangat ingin sekali bertemu dengan murid dari senior Yao Chen tersebut. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.